Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Saya tuh habis bongkar-bongkar, ya. Bongkar-bongkar ternyata saya itu baru sadar kalau saya itu punya pernah beli speaker 6 in. Ya, speaker 6 in. Mereknya L-Sound. Saya itu pernah beli 2 biji speaker L-Sound dan tidak pernah saya gunakan. Ini L-Sound 80 watt impedan 8 ohm. Nah, karena saya baru sadar kapan hari itu punya speaker 6 in dan kebetulan speaker yang biasa saya ajak perang ini sudah mulai gembret, terutama yang ini sudah mulai gembret. Saya bongkar-bongkar gudang, ternyata baru sadar saya pernah beli dan saya punya. Kemudian saya cari di online itu ada box seperti ini. Nah, seperti ini. Apa ini? Harganya Rp45.000. Tuh. Wis, daripada nganggur, daripada ngeraji-ngeraji. Nah, seperti ini. Ini saya beli di ini. Urabok Kediri. Pre-order itu kalau tidak salah 7 hari saya pesan ini beli. 7 hari baru. Dan pagi tadi ini barusan saya bongkar dan ini kotaknya. Nah, bentar ya. Tuh dulu ya begi. Ya begi rek. Nah, ini kotaknya. Kok kotaknya, boxnya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Sampingnya ini. Duh. Lucu. Lucu. Tuh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Buat speaker 6 ini dari triplek, teman-teman. Ya, lumayan lumayan halus, apa bagus lah, enggak kasar anunya. Ini panjangnya itu 42. Lebarnya 22. Kalau tingginya dari tanah 24 ya. Terus yang belakang sini 16. Ini tadi berapa? 22. Terus tripleknya ini ukuran sih 0,8, teman-teman. 0,8 mili ya. Sama ini 0,8 mili juga. Daripada aku geraji-geraji. Nah, ini bekas potongannya ini ditempelkan di sini. Seperti ina. Ini ina nanti. Ina nanti. Nah, begina. Dan begina. Lucu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan speaker ini, dites ya. Aduh, yo posire. Nah, iki ada yang apa? Ada yang masangnya begini. Ada yang masangnya begini juga. Ya, bedanya apa? Tak rasa tidak ada bedanya sih. Kenapa aku tidak ada yang masang begini? Aneh toh, atau begini. Kita sambungkan dulu ya, nanti dicoba suaranya ya. Kita pinggir-pinggirkan dulu ya. Ini tinggal reviewnya, tak bersihkan dulu. Ini kalau kalian lihat ini nanti persiapan buat apa? Buat ini loh, kelas GB. Ini nanti pakai 2 set
Toshiba. Tapi mbuh kapan ini juga belum, aduh gak sempat aku. Terus ini juga apa ini, BTL 140 watt. Oke, saya coba pakai ini ya, pakai Ina Scorpion. Nah, ya ini sudah saya sambungkan ya teman-teman ya, ini ke apa Scorpion ya. Mas, bikinnya ini seperti apa, ini ada di video ini ya. Oke, ini sudah saya konekkan di Bluetooth, kita plai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prek. Ganti lagu dulu. Ini lagunya dari siapa ini? Ya dari ini. Iyalah. Lumayan nek gawe digawe omah yes. Ngewanteng pisan, Bos. Coba iki. Ya, oke, okay, tes ini lagu ini ya. Jos. Ayo.
high middle ya. Bentar. Ya, ini. Saya tambah middle ya. Ini belum ada middle-nya. Saya tambah middle satu aja. Ambil ininya aja. Saya lepas middle-nya. Oh ya toh. Sampai middle. Twitter. Yes. Udah ya. Jadi intinya kalau di setel pelan-pelan itu enak ya. Untuk buat driver 150 wis ala di dalam kamar buat karaoke kan wis guanteng. Sudah gitu aja. Ini nanti tinggal wis enggak usah dicat lah, biar gini aja. Ya, oke. Okay. Kesimpulannya wis kalau buat rumah anai wis enak wis ya. Sayang ini tersimpan lama ya, enggak pernah saya pakai. Aduh ngantuk aku sampai piro iki rek. Loh, jam 12 lebih seperempat. Oke, gitu aja ya. Ini murah meriah. Boxnya juga murah. Speakernya juga murah-murahan. Murah pokoknya. Tapi kalau buat kamar, rumah, ruangan, wis mantep. Gitu aja. Nanti ini lainnya itu apa itu asli. Sama ini sama ada lagi nih. Wis sembuh aku gak iso nggarap aku. Otakku sudah pusing. Aduh. Saya tak ngopi dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.